وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ternyata kita yang masih terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan di hari ini, dan bahkan di antara sekian orang yang hidup di hari ini, saat ini, ternyata kita yang terpilih juga oleh Allah memenuhi undangan langsung berada di rumah Allah, tempat terbaik di muka bumi. Melangkahkan kaki Anda, melembutkan hati kita untuk belajar sebagian dari tuntunan agama kita. Maka syukurilah semua nikmat itu, karena tidak semua orang bisa mendapatinya. Tidak setiap orang bisa mendapatinya. Jika Anda menemukan dan mendapati nikmat yang khusus yang tidak semua orang bisa mendapatinya, maka rumusnya pertahankan itu, karena tidak mudah untuk mendapatinya lagi. Perhatikan bagaimana keutamaan orang-orang mulia ini yang tidak setiap orang bisa melakukannya. Hari Ahad penuh dengan kesibukan untuk bisa beristirahat. Ada yang pergi ke tempat tamasya, ada yang rekreasi, ada yang bermacet ria di jalan. Anda memilih untuk kesini. Perhatikan jaminannya, diantaranya di lisan Nabi SAW. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda. Perhatikan kalimatnya, qala Rasulullah SAW. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Man, siapapun, tak peduli laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, tua atau muda, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dia menyiapkan dirinya, kemudian dia tempuh satu jalan untuk belajar tuntunan agamanya. Sekalipun mungkin tidak banyak, dia belajar satu hadis, dia belajar satu ayat Quran. Saat orang lain sibuk dengan dunianya, Anda menempuh jalan untuk belajar. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jika benar cara belajar Anda, baik niat Anda, maka Allah akan balas semua keletihan kita saat ini dengan meringankan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sungguh sejak orang ini berangkat dari tempat dia tinggal, ada yang dari rumahnya, apartemennya, tempat dia kerjanya, sejak dia mulai melangkah datang di majlis ilmu sampai kembali, kalaulah penuntut ilmu mengetahui, kata Nabi, para malaikat itu kemudian, ini yang paling menarik, membentangkan sayapnya memberikan ridha kepada para penuntut ilmu itu. Ridhanya malaikat ditafsir di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 279 dan hadis Muslim nomor hadis 131. Jika Anda tidak temukan di keduanya, Imam An-Nawawi mencantumkan dari Riyadhus Shalihin dari 1896 hadis yang ada di dalamnya. Lihat bab pertama, hadis nomor 10, posisi paling kiri di pertengahan, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, apa yang kemudian bisa didapatkan? Ya, ridhanya malaikat disebutkan di hadis itu. Ini konteks orang yang ke masjid untuk ibadah. Yang ke masjid untuk ibadah. Saat dia mulai masuk masjid, kata Nabi SAW, wal malaikatu yaqulun. Para malaikat kemudian berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rahamhu, ya Allah mohon rahmati orang ini. Allahumma ghfir lahu, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Allahumma tub alaihi, ya Allah mohon terima taubatnya. Terima taubatnya. Tidak main-main, teman-teman. Ya Allah mohon rahmati dia. Dalam Quran kalimat rahmat setidaknya punya 3 arti. Satu, ampunan dari seluruh dosa yang sangat berlebih. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang sudah berlumur dosanya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa solusi dari setiap persoalan kehidupan. Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Posisi paling kiri, sebelah atas sampai dengan ke tengah. Walanabduwannakum bisyai. Setiap orang yang hidup akan dihadapkan pada persoalan-persoalan kehidupan. Ketika Anda akan diberikan solusi oleh Allah, yang pertama diberikan rahmat. Quran surah kedua ayat 157-nya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Rahmat diturunkan. Dan yang ketiga bisa berarti kecukupan dunia dan kenikmatan akhirat. Quran surah pertama ayat yang ketiga. Pemberian dunia disebut dengan rahman, pemberian akhirat disebut dengan rahim. Anda masuk ke masjid, belum melakukan aktivitas, malaikat sudah mengatakan, ya Allah rahmati dia. Mohon rahmati. Makanya Anda masuk masjid, Anda ucapkan, Allahumma ftahli abwaba rahmati.
Ya Allah, mohon bukakan bagiku pintu rahmat-Mu. Allah tawarkan mau rahmat yang mana? Apakah rahmat dunia? Keinginan akhirat? Ingin ampunan dari dosa? Atau Anda punya masalah, saya ingin berikan solusinya. Sujud mintakan pada saya. Dan siapa yang bertekad untuk berubah, lebih baik lagi. Anda biasa kumpul-kumpul, sekarang mau ta'lim. Anda biasa pergi ke tempat yang kurang baik, Anda datang ke masjid. Anda biasa baca Al-Quran, sekarang mau baca Al-Quran. Anda tekad berubah, keluar dari tempat Anda tinggal karena Allah. Mayudrikul maut, belum sampai ke tujuan, maut datang lebih cepat dari apa yang Anda duga. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah langsung menggaransi dalam Al-Quran, pahalanya sudah saya tetapkan, kata Allah. Ada orang bunuh 100 orang, mau bertobat, dia berubah, mau datang ke majlis ilmu, belum sampai masuk surga. Anda belum pernah bunuh orang. Tidak ada yang pernah bunuh orang 100 orang di sini. Lalu Anda datang melangkah, hadir, Anda tinggalkan dunia Anda, datang ke sini untuk belajar, dan sudah ada Anda berada di majlis ilmu. Masa tidak bisa masuk surga? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari setiap manusia yang hidup, Anda yang terpilih berada di sini. Kalau Allah sudah berikan nikmatnya, berikan segala kebaikannya, belum juga Anda ingin dapatkan dan merubah diri Anda, dengan cara apalagi Allah mesti merubah diri kita saat ini? Karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua pahala kebaikan tadi dan menjadikan kita berubah menjadi orang lebih baik lagi.